Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Qul sadaqallahu fattabi'u millata Ibrahima hanifa wa ma kana minal musyrikin. Sadaqallahul aliyyul azim. Hadratil mukarramin, para guru, para asatidah, para orang tua dan segenap para tokoh masyarakat, begitu banyak hadir, diantaranya guru kami Ustaz Haji Rahmat S.Pd.I, Ustaz Ahmad Rijal Dai Ainyus TV, ada Ustaz Muhammad Nawawi Al-Aksi dari Indosiar, dan juga hadir di tengah-tengah kita abang saya Al-Mukarram Bapak Haji Ahmad Marzuki S.E.M.M, saya tambahin MBA dan banyak lain titelnya yang gak apa. Dan hadir di tengah-tengah kita ada sahabat saya Bang Haji Muhammad Iqbal Sujud, dan juga terkhusus sahibul bait saya punya mamang, yaitu Ustaz Syahrullah Garis Doyong Cikoy. Beliau ini ponakan Bang. Jadi saya punya empok namanya Empok Saroh. Empok Saroh punya mbaba namanya Haji Yusuf. Jadi Empok Saroh punya adik namanya Tilek. Jadi Empok Saroh punya anak, anak pertama Syahrullah. Jadi Syahrullah sama si Tilek, mamang sama ponakan. Jadi ponakan sama mamang baru tumben hajatan. Makanya rada gerabak gerubuk. Dan juga para orang tua, saudara, guru, tetangga, dan jamaah yang hadir begitu banyak. Karena memang keluarga ini semuanya basicnya banyakan pesantren kok. Jadi kalau tadi tuh Ustaz Cikoy sambutan, ya udah main sambut-sambutan aja begitu. Jadi beliau nih insya Allah besok pagi mau acara resepsi putra beliau yang udah dikhitan tadi. Karena cerita beliau bahwa Ananda Fadli ini ditakut-takutin, sunat itu sakit, makanya diduluin sunatnya. Ambek kagak takut nih, kalau takut juga dia enggak jadi hajatan. Iya, bangsa besok yang dipajang anak orang. Makanya doain insya Allah besok Allah berikan kemudahan, kelancaran. Yang diundang semuanya datang, karena menurut catatan undangan hampir 30.000. Insya Allah doain yang datang semuanya pada kondangan. Iya, insya Allah berkah tanpa ada gangguan atau apapun, kita doain biar penter, jangan hujan. Kalau emang rada-rada gelap-gelap dikit mendung, kodok gantung. Dan gadok, kodok gantung, jantung. Pojokan tenda ikat yang kenceng. Kalau emang teduh kayak apapun nggak bakal turun itu. Kodoknya, iya, iya kodoknya, hujannya mau. Mudah-mudahan lancar semuanya, insya Allah berkah. Bahwa hari ini kita berkumpul bertasyakur beliau sahibul bait mengkhitankan putra beliau. Bahwa khitan itu sebenarnya sunnah. Orang kampung kita pasti kalau ngomongin sunnah kaget. Nyunatin hukumnya sunnah. Siapa yang bilang Rasulullah al-khitanu sunnatun lirijal wa mukrimatun linnisa? Khitan itu sunnah buat laki-laki dan kesucian, kemuliaan untuk seorang perempuan. Jadi sunnah tuh. Ada yang nanya, Ustaz kalau emang khitan sunnah itu boleh disunatin, boleh enggak tuh bocah?
Kalau sunat kan begitu. Hukum sunnah itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan gak dapat apa-apa. Kalau khitan itu sunnah, boleh disunatin, boleh enggak. Nah, tapi terbentur dengan hukum yang lain. Apa? Hukum fikih. Ketika enggak dikupas ujung kuluknya, akan ngandung tuh di situ najis-najis setelah kencing. Maka wajib dikupas ujungnya supaya kelihatan klimis. Ya, Bo? Lah, itu ujung trompetnya diputes. Biar kelihatan klimis. Kalau klimis kayak anak melisnang. Melelep. Melisnang. Melisnang-melisnang. Nah, dikupas itu tujuannya itu supaya bersih, enggak mengandung kuman-kuman, maka wajib dipotong. Perempuan kemuliaan namanya bukan khitan tapi khifat. Nyunatin anak perempuan khifat itu artinya bahasanya khifat. Maka nyunatinnya beda sama nyunatin anak laki. Anak laki pakai rame-ramean, Bang. Gua turut mengundangnya banyak banget sampai kau sendiri kalau daerah sono, daerah gabus, ujung sono itu kalau kita dapat undangan sampai 300 lebih turut mengundang. Mandor ini, mandor ini, mandor ini. Hiburannya 3 hari 3 malam, ya enggak? Dia anak laki. Tapi anak perempuan nyunatinnya enggak pakai rame-rame kok. Empok enggak cayaan, lu lihat orang tua dulu nyunatin bocah. Paling tetangga dong dibilangin, cing, nyampe ya ke rumah ngundang ini mau kerik tangan nyampein hari itu bocah dapat 40 hari mau disunatin kalian. Paling datang tetangga doang. Dulu kan yang nyunatin dukun beranak. Kalau di kampung saya almarhumah Waji Bunyani itu yang udah meninggal tuh nyunatin beliau. Beliau tuh pakai kudungan diselempangin kanan atau kiri, berangkat tehnya ngundangnya mau nyunatin bocah tuh. Bos, pisau lepit tuh Waji. Bisa lepit ditaruh di ujung dekat pisau lepit. Ini bagaimana teh menjelaskan ya? Iya, pisau lepit ditaruh di ujung dekat pisau lepit. Dehem doang jadi sunat udah. Makanya beda. Maka ini khitan tujuan apa? Agar anak kita berani berkorban. Dari masih kecil orang luar Islam begitu ngomongnya. Nilainya, oh orang Islam mah katanya gak sayang mana. Anak masih kecil sakit kan disunatin, keluarin darah, nangis bahkan. Berarti gak sayang, enggak begitu. Justru dari masih kecil disunatin. Kenapa? Satu, menurut ilmu kesehatan, karena bocah masih kecil itu kulitnya masih empuk. Masih empuk. Kalau udah rada-rada gede, bang, sejarah khitan itu kan Nabi Allah Ibrahim disunatin, Bang, sama malaikat bil kodum dengan kampak. Loh, zaman itu mah bersilet. Itu kampak bekas menghasilkan berhala ditibanin bil putus. Lah umurnya 80 tahun Nabi Ibrahim mencoba karang umur 80. Lah udah kakal. Sih, kagak cahaya itu mah digodot. Nah, itu dikupas, masih kecil. Kenapa? Kulit masih lembut, masih empuk. Dan yang kedua, dari masih kecil, agar apa? Berani berkorban untuk agama terutama. Makanya,